Kau cari dah mungkin satu lingkungan. Iya, iya. Model awak kan dulu memang datang di lingkungan adat. Iya. Jadi mau enggak mau support tentang adat tuh. Dulu waco dibawa apa untuk memerasian pakubun-pakubun. Iya, iya, iya. Terus saya juga tanpa sadar itu muncullah kesukaan, kecintaan terhadap benda-benda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik aja kami balik di acara Mota Lama. Ah. Ini masih seputar aja Mulipo gitu. Kita jo Sultan Kurnia, Sultan Kurnia AB yang balik mengkaji Jemulipo tu pemuda yang memang melek dengan sejarah-sejarah lama yang lah tabanam. Ah, kula urangnya yang malam melintang di Indonesia go. Kau di Indonesia ya? Seorang arkeolog, seorang arkeolog kok, sama aja udah apa tempo hari gitu ya? Itu kekangkatan. Kekangkatan tuh, senior, senior ya. Nah, berarti emang harus ada apa-apanya kok, harus mana kira-kira itu ilmu harus banyak kitabnya kok. Cerita lah apa apa aja. Bah aku sampai kuliah di arkeolog, awalnya. Atau kau memang dek Citan memanglah ada niat ya dari ketek ni memang kaji badi ibu di Boko atau bah atau ada niat lain. Arkeolog ya. Iya. Jadi sebenarnya bang arkeolog itu wah baru tahu. Ah. Mungkin sebulan akan tes senam PTN tentang jurusan arkeologi. Iya 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 iya. Jadi dulu pada dasarnya itu wak, hobinya itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, ketika lulus SMA, wak carilah jurusan yang bisa memfasilitasi awak jalan-jalan. Iya 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 iya. Waktu itu ada antropologi, ada pariwisata. Nah, jadi pertama kali tuh teman daftar antropologi mah. Antropologi ya. Nah, lalu pariwisata lah, tapi ya sudah enggak kesampai saja. Banyak dana maupun fasilitas. Iya 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 iya. Ah, sampailah sebulan lah sebelum tes 6 PTN tuh kemudian dapat informasi ada jurusan namanya arkeologi, belajar tentang sejarah budaya. Aku nah, nampak mah. Iya iya iya. Sesuai nampak mah. Ya, dan memang walaupun suka lo sejarah budaya tuh. Nah, sehingga daftar lah arkeologi UGM. Lulus alhamdulillah. Nah, itulah sampai arkeologi UGM kok. Semester mana tadi? Ini semester 4. Sejarah jalan Sultan. Kok yang salah kabut atau kena berang lo wah. Awalnya Sultan mangke badiak Jemulipo kok bae ceritanya awalnya. Sebenarnya yang mangke itu lah banyak. Iyalah banyak sebenarnya kan banyak. Iya, banyak dan laju kui. Gagal tarui. Ngoblok. Lah banyak tapi gagal tarui. Yang setahu awak ini zaman dulu tuh lah belum mangke. Iya. Yang setahu awak menolak mencari mulai dari apa? Apa? Pamangmo dan tajuk tiga sendok itu satunya pada prinsipnya pun mangke. Iya, tapi iya. Pun beliau kan dan perangkat tuh mengangke beliau tanpa diekspos orang lain. Kalau awak mengangke laku gen-gen dan awak coba ekspos makanya tahu ada orang lain. Nah, kalau ini mama di buat taruh tuh mengangke nya dalam sunyi saja. Iya iya nah, karena mereka enggak lo melek ke teknologi iya, baru kan banyak iya, kan. Iya iya iya. Jadi aku yang awak lakukan beberapa sejak tahun 2000 lu boleh wak mulai menulis di blog ya waktu itu kan lagi heboh apa tuh lebih populer blogspot ya terus mulai ke YouTube gua di video kan lah upacara-upacara di Jemulipo kemudian diupload ke YouTube di medsos saya iya 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 tapi pada dasarnya bahan-bahan itu banyaknya bersumber dari nyama dari Jatigo Selo perangkat kerajaan dan di awal-awal tuh Bang Pangimo lah yang banyak iya iya ya, magia dan ya, tapi kecek Bang Limo tadi kan yang pania itu mencari data awalnya data iya. Ilmiah itu iya, yang mencek iya. Bang Limo pertama itu cek yang mencari data ilmiah yang enggak maya iya. Ya, dan mudah-mudahan kini dek Sultan lagi jalan itu nah dijalankan lagi jalan ilmiah kok iya. Pengkajian di jalan ilmiah mana harapan Sultan untuk Jemulipo sendiri Pak Jemulipo itu ya jadi harapan tentu harapan yang terbaik. Iya iya iya. Harapan terbaik di mana harapan itu kan tergantung nanti dengan latar belakang kita.
Jadi Jambu Lipo kondisi hari ini kan memang lajuki dikenal tapi masih perlu dikenal lebih luas. Baik oleh masyarakat Sejujo, Sumatera Barat, Indonesia, bahkan oleh luar negeri. Iya, iya, iya. Pertanyaannya kenapa harus dikenal gitu? Di sisi lain, selain kita ingin mempromosikan atau mengenalkan kebudayaan kita, di sisi lain mungkin kita berpikir ada hal-hal kearifan lokal yang bisa diambil dari budayanya Lipo gitu. Yang kemudian bisa menjadi pelajaran, pengetahuan, dan inspirasi bagi masyarakat lain gitu tentang kerajaan Jambu Lipo. Apapun lah itu gitu. Iya, iya. Nah, jadi harapan itu berbagi, menginspirasi kalau bisa ketika di kerajaan-kerajaan lain atau daerah-daerah lain. Masih banyak ya kerajaan-kerajaan yang masih Lhasa Banam enggak ada lihat punya lihat ya. Ada budaya yang mungkin yang kata abang tadi kurang jaleh gitu, iya, tapi dahulu sebenarnya bahkan lebih kaya pula dari kerajaan Jambu Lipo atau kerajaan-kerajaan lain, cuman alun-alun adusnya orang yang fokus kepada situ gitu. Nah, iya, iya. Jadi mudah-mudahan dengan Jambu Lipo yang dulu memang tidak dikenal pula di medsos ataupun dunia maya, kini lah mulai dikenal, mudah-mudahan itu menginspirasi pula kerajaan-kerajaan lain atau masyarakat lain yang selama itu sebenarnya punya lah. Punya, iya, iya, iya. Cuman kadang tidak disimpan, tidak dimunculkan sehingga kekayaan kita tuh tidak bisa di kalian orang banyak gitu, tidak bisa menjadi pelajaran bagi orang banyak. Kok ada sana nan aku, ada misalnya bahan untuk kok kerajaan Allah, hubungi saja beliau, dibantunya secara ilmiah, mengkajinya, bahasa sama orang di kampung pun ada itu. Pokoknya Bali dia marwah daerah kok masing-masing. Iya. Sehingga tanggak Minangkabau ke Bali ya. Iya. Kalau mau kan awak tak saling apa sih? Madu-adua, dan lebih kuat pada pacar gua, lebih kuat. Ikan itu yang terjadi secara moko. Mana yang lebih tua? Mana yang tua-tua? Tamanga yang tua. Ah, gitu. Mana lebih awal? Mana yang kemudian? Yeah. Nah, namu harus berdamai sama awak. Itu masalah. Itu kacaunya Minangkabau tu gini. Makanya tak munculnya yang Minangkabau yang sali kecek. Dapat ni mua yang pernah. Bawa cerita awak tu. Minangkabau yang sali ni dah. Bahasa Zerat. Bahasa Zerat. Kenapa ya? Aku kan pengen tahu dulu waktu nanti. Iya. Ikurang menyudur kuku saja ada wak pannya wak buat acara. Enggak. Enggak itu mana ada wak. Nah. Jadi kini semester barat dan kok semester di P semester P semester Tigo. Kamu semester P S3. S3. Ah, S3. Di Jepang ya? Alhamdulillah. Wah, jauh ke Jepang sekolah. Nah, ke dan aku dah ya, itu kan sendal Jepang namanya. Iya, nak jauh dan nak kira. Talakan ke Jepang. Kau injak-injak saja ya, maksudnya Jepang. Tapi, inilah banyak sampai data-data yang apa ya tentang itu. Bisa beri banyak, itu lebih banyak dari yang dulu. Dari yang dulu ya? Dari yang dulu lah lumayan, tapi tentu perlu kita tambah-tambah dari. Iya. Tapi enggak lo tambah dari sampai kilonya gitu kan, sampai berapa banyaknya gitu. Tapi yang penting seberapa pun data yang ada itu kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu, baik untuk sejarah, memperkaya adat budaya kita, menyebarluaskan informasi. Di Jepang arkeologi ya? Oh, pada dasarnya arkeologi, tapi lebih mengembangkan ke pariwisatanya. Jadi kan arkeologi itu selama kok hanya benda-benda tinggalan-tinggalan lama. Kayak Candi Borobudur kan kemudian dipariwisatakan. Iya. Nah, jadi di Jepang tuh belajar mempariwisatakan tinggalan-tinggalan kuno kok. Nah, oh, menjadikannya produk wisata ya. Nah, pariwisata itu salah satu jalannya, salah satu aspek pemanfaatan cagar budaya. Tentu banyak kan aspeknya, bisa untuk pendidikan melalui seperti semacam museum. Iya, museum ya. Atau mungkin ekonomi semacam kreatif gitu kan. Ekonomi kreatif, ya. Nah, terus ya kayak wisata. Di Botowo ada candi itu? Di Botowo? Ya, di sejarahnya ada. Kalau aslinya enggak ada, tapi kita buesnya itu. Kalau aslinya enggak ada. Bahasa orang Sultan Kuda itu, maksudnya apa? Kalau situ campu-campu. Ada bahasa Botowo kan? Lain. Lebih cocok pakai bahasa Botowo. Iya. Kalau nelpon kagae kan? Iya. Jadi lah sampai bahasa Betawi ke Jepang ya? Sampai ke Jepang. jadi apa kok
kerajaan Ibu Lipo, ya kan banyak petang di tangan Dago, ada Panglimo. Dari yang muda-muda menurut Sultan kini di Ibu Tawak sendiri itu bantu antusias mereka. Jadi kau di Indian Badiak, di Apungan Badiak tentang kerajaan Ibu Lipo, Pak. Yang muda-muda di sini, Pak, punya tanggapan atau partisipasi lah, cuman punya. Iya. Barek pertanyaannya. Mah barek itu awak ya barek. Yang sepanjang yang Sultan cari. Iya. Kalau mencari rato-rato, alhamdulillah bagus lah. Alhamdulillah perhatiannya cukup gadang. Tapi kan kita bagus tuh nggak bagus tuh tergantung perbandingannya ke mana. Kalau perbandingannya kawan-kawan yang dipandang yang lebih kira risiko tentu masih kurang gitu. Tapi kalau perbandingannya saya sama anak-anak kampung yang dekat-dekat situ, alhamdulillah yang Bulipo emang dan negara Ibu Talo itu termasuk yang giat, sehingga ada yang membuat sanggar tari, ada yang membantu di bidang galeri, kami galeri ini ada yang fokus di bidang video, apa namanya tuh, video-video pembuatan video, foto-foto, lain-lain gitu. Cuman memang perlu, itulah perlunya nanti anak muda belajar kamarewe, apa? Belajar kamarewe, dibimbing nanya kami. Kamarewe itu tukang arsip ya. Tukang arsip itu kan perlu ilmu loh. Iya. Ya kan kami dulu awalnya berangkat dari kepedulian itu tadi. Kami cari salah mongko nak do arsip-arsip kebudayaan awak kan di YouTube misalnya. Cuma kok kami buat cara mereka kalau untuk arsipan. Kalau bisa berharapannya mana way goes to si Junjung. Amin. Kalau ada apa besok kalau ada angko-angko angko-angko kami mudahan buian dulu. Mungkin bisa dibantu sama Pemda atau lain-lain atau memang murni hanya untuk aku saja. Kalau kami di Marawai sendiri kini ya kok dapat jan kami di apa dulu kan kami nio kami berjalan jo hati kami jo kalau dapat itu dari pandangan kami dong itu nionya pada itu jadi kami nak terampu do nak terkontaminasi do dari kepentingan do gitu targetnya pada itu tapi nyata-nyata besok kan kalau memang kerjasama kami berarti kan kami lalari di target kami. Tapi apa mau kan mengikuti sultan itu dia foto di Facebook misalnya memunculkan kegigihan anak-anak muda kok untuk menggaji-gaji sejarah kok berarti aku susah banar barek banar rasanya kalau itu kan masalah itu salahnya menurut seorang arkeolog pak salah ya lah pestiku kalau dokter lah kok tidak insyaallah aneh amin tak kalah dapat dua ya tapi ada tentu ada pak karyanya tuh mungkin lah kompleks mungkin ya dah. Tuh nggak ada gunung sejarah tuh dah. Mungkin itu di satu sisi nggak ada fungsi praktis mungkin kan. Kalau belajar ekonominya tahunya nanti kan belajar pendidikan bahasa Indonesia atau olahraga bisanya menjadi guru olahraga. Bisa jadi guru olahraga ya. Kalau belajar tentang sejarah tuh kan jadinya kan jadi fosil nah. Jadi fosil. Tapi itu lah hebat lah selalu ada seorang anak. Minang dulu, yang muda tapi masih fokusnya ke sejarah budaya Tumana itu namanya sejarah permana. Tungku kami itu. Jadi perlu sebenarnya kalau pertanyaan udah ada itu ke Angku tuh gitu bertanya sebenarnya. Angku tuh aku jawe. Cuman kalau awak cari dah mungkin satu lingkungan. Model awak kan dulu memang datang di lingkungan adat. Jadi mau tidak mau support tentang adat tuh. Dulu wacok dibawa apa untuk memerasian pakubun-pakubun. Iya. Terus saya tanpa sadar itu muncullah kesukaan, kecintaan terhadap benda-benda itu. Mungkin ada pula tadi yang Zera mungkinnya lahir dari lingkungan seperti itu gitu. Tapi ada pula kawan-kawan yang lahir dari kota tapi ketika semat kuliah nyodo kawan, dake kemudian nyodak dua. Nah menurut wak, baat ini jalannya anak-anak muda itu yang lingkungnya tidak mendukung terus kemudian mempublikasikan atau mengajaknya perhatian berarti setelah memanglah insting naluri liah tuh ya nampaknya memang dari ketek memanglah diajarkan lah di raja ya raja adat berarti masih muju setelah di nagari yang masih menjunjung adat itu tinggi kan masih proses adat yang masih dibue-bue masih ada sampai kini di jagonya dan mudah-mudahan lah Jemulipo memang Badiak katrahnya Badiak dikenal dengan apa? Badiak ke jalurnya Badiak kerajaan dan punya oleh
foto di rantau tadi ya. Rantau tu oleh foto ya. Mudah-mudahan kami ya kita barok. Kamuko. Nah, kamukonya jamu dipo balik ke posisinya yang sebenarnya dia. Amin. Dikenal di orang balik mode yang taralah. Iya, iya. Yo itu ya harapan kami gimana baik itu sih. Makasih. Dan cutan kapan kami ada para lu bantu kami. Nah. Alun udah sampaikan lah tadi. Dek si orang arkeolog yang lah sampai S3 lo. Itu lah banyak kitab-kitab benda-benda pusaka yang di Basopoan selain dari kami kan. Kami kan kurang ece-ece nak jalan lesenya buah. Ya kuli hari ini. Tapi ya kau dek hobi saja kau, dek hobi saja ya, hobi makan kaji budaya itu saja. Yang yang pada dasarnya harusnya kita pemuda Minang dari kita lah harusnya yang kau membalik media Minang kau bawa kau balik. Iya. Tapi mungkin dari cara merewek ini kau lah salah satu jalan yang strategis untuk bahkan mengajak anak muda itu kan. Mudah-mudahan lah. Mungkin ini sedang ada. Sedang rame-ramenya podcast, yeah, rame-ramenya YouTube, kemudian agak di kreatifkan sekete gitu yeah, kan. Tambah rame-ramenya bercakap di Facebook kan. Dia mengecehkan di Twitter. Ya kami berangkat dari situ juga lah, dari konflik-konflik misalnya di grup Facebook banyak gitu yeah, ada sejarah nasional, sejarah dunia, sejarah aja ulang gitu. Bercakap-cakap itu aja, di situ kami mulai bangkit bagi ya, asih yang sebenarnya, apa yang dipercakapkan orang kok. Oh, sampai petang Jabang Alfa pernah membahas masalah Arum Pelaka ini mah. Oh, Arum Pelaka. Nah, menurut catatan yang ada di Minangkabau. Kebetulan kamu nonton tuh videonya. Maaf ah. Iya. Ya, itu sedang nyanyi waktu itu di Facebook kan. Kini yang nyanyi tentang kampar malahan deh, kampar yang tidak mau ngaku Minang misalnya. Iya. Tentang tuh cik ya. Bangunan Aziz Khan tuh ya. Nah, Bagindo Aziz Khan ya. Ya, hal-hal model tuh kita mencari data-datanya yang ada jo kami, lo jo yang orang-orang yang bisa kami akses datanya dari itu. Nah, itulah untuk sultan adalah lo adalah merasa banyak data tuh besok bisa adalah menghubungi satu kan. Tambah ni. Ah, kan kita tambah lagi. Ah, yang dibagian. Jadi bagian-bagiannya secara ilmiah kami lah salah tuh, lah kalah tuh. Kalau secara ilmiah, kalau secara data budaya kalah tuh. Tapi kalau dicari-cari cari ilmiah tadi itu cara Zera mumpun data itu sang ilmiah nampaknya. Ah, kan itu. Tidak. Itu lah kan. Kena opo om kudan. Nah, awak kan awak tim lah. Kan kita gini itu dah. Tim peneliti Hulu Batang Hari. Weh. Nah, kami itu kan lagi penelitian Hulu Batang Hari. Ada kawan-kawan arkeolog. Ada yang dari BRIN. Kok ada kawan sempit ke Pamalayu Batang? Sebenarnya sangkui tapi tidak secara langsung loh. Oh, tidak secara langsung. Jadi kita mengusulkan secara pribadi tanpa terkait ke situ. Nah, dari tim itu kan emang mahasiswa kebanyakan yang kuliahnya arkeologi. Arkeologi ya. Tapi ketika sanak Zera itu bergabung lah model antropolognya. Nah, caranya penelitian, caranya mengumpulkan data, mengolah, catat kembali gitu. Itu naluri liah lah tuh ya. Iya memang dari lahirnya tuh. Ilmiah. Ilmiahnya berarti ya. Tapi bahasanya lah ilmiah ada. Bahasanya bahasa kampung mana? Panjang mana kadang-kadang. Bahasa Minang padek mana kadang-kadang yang usali tadi lah kau. Nah, ada yang bahasa mode bahasa ilmiah itu ada yang antropologi itu kan bahasa ilmiah. Mana ngerti ya sama antropologi kok aku dong. Kalau arkeologi kok arkeolog asal kata ya. Arkeolog tuh nama orang yang fokus di kajian arkeologi. Arkeologi kok kajiannya ke benda-benda kuno. Benda-benda. Jadi bedanya antropolog juga arkeolog tuh model di Bayan Minangkabau lah. Iya, iya. Nah, kan ada semacam sejarahnya, kabarnya. Nah, itu dikaji oleh antropolog. Oh, kalau kabar antropolog kaji. Cara hidupnya Mbak A Minangkabau sistem matri dunia itu, nah, itu antropolog yang sifatnya enggak bisa dilihat barangnya gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi kalau kamakan, pakubuan, masjid, pandang pekuburan dan itu lain-lain arkeolog juga nah, situ ya. Ayolah, itu lalu Ustaz. Makasih banyak. Sama-sama bergabungnya kami di podcast Merewek ini kok. Di acara Ota Lama gitu. Sanak-sanak kalau ada yang apa yang kakenal dakek jo sultan
apa Facebooknya Sultan Kurnia AB anak bisa baik. Dihubungi anak-anak baik. Salah satu itu aku. Demikian sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.